السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبد محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا رحمه مهداه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Bu. Jangan pada ngobrol, Bu. Biar anteng. Mebo bu, ya. Bu. Al Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati dan cintai. Ketua DKM Masjid Jami Al Husna. Guru kita Bapak Al-Ustaz Bukhari Muslim Mata'an Allah bituli hayatihi Amin Ya Rabbal Juga guru kita Bapak Al-Ustaz Kehaji Zainal Abidin Mata'an Allah bituli hayatihi Bu Itu pernah ngobrol baik ibu, ibu Bu, ibu. Bu. Jangan bagi itu bagi-bagi makanan, enggak. Jangan ngobrol bu, bentaran saya ngob, ngomong enggak lama. Ini karena permintaan Ustadz Bukhari, katanya Habib aja langsung yang ngisi Saya bilang yang lain aja Ustadz, yang isi jangan saya. Udah Habib aja maulid yang isi, Habib semua yang isi. Ya, jadi saya bilang sama Ustadz Bukhari, enggak lama saya ngomong. Jadi mohon ibu-ibu biar tenang, entar habis kelar saya ngomong, habis doa ngomong dah terserah dah ngalur ngidul kayak mau mana kayak. Ya Bu ya. Bu. Ayo kita. Juga yang saya hormati Al Ustaz Solihin Hussein, Al Ustaz Haji Ondi, juga para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebut satu persatu namanya. Namun tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa mahabbah saya, juga yang saya hormati para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu. Bu hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari sekalian alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan sirah nabawiyah sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pembacaan maulid tadi itu adalah acara inti daripada peringatan maulid intinya udah tadi itu Pak ya kalau ceramah ini tambahan aja tambahan doang dan penceramah maulid sepantasnya ngomongnya udah tentang nabi aja, jangan ngomong ngelantur ya, Pak. Semuanya yang berkaitan dengan nabi, seperti kori-kori kalau baca Al-Quran, di acara maulid bacanya ayat tentang kemuliaan nabi. Nah, penceramah juga kalau mau ngomong di acara maulid ngomongnya tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terangin tuh isi maulid. Jangan ngomong yang kagak semenggah, apalagi gala politik di bawah-bawah. Banyak gak sekarang nih bapak itu? Apalagi zaman mau pemilu begini nih. Saya sering ngomong Habib Umar bin Hud al-Attas, beliau bikin maulid tuh Pak. ngotong kambing seribu Abu Umar bin Payung tuh ala atas. Beliau kalau bikin maulid, motong kambingnya seribu ekor. Itu kalau motong kambing seribu ekor, itu semuanya yang hadir ke jamu berapa ribu orang tuh. Kambingnya seribu, berasnya berapa? Itu satu pun kagak ada yang ceramah. Jadi baca maulid doang udah. Baca maulid, Ashroqol habis itu baca lagi maulid, habis itu doa, sambutan satu orang, sambutan dari Habib Umar. Bu, itu ya Allah ribut amat. Hui, anak-anak jangan berisik. Shh. Jangan berisik, dengerin sini. Syaratnya ngaji itu kalau pengen manfaat, dengerin. Ya bu, iya eh, jangan ngobrol, jangan ngobrol sana sini, jangan. Kalau lagi, ini kan lagi ngaji nih. Ya, lagi nggak ngaji kalau lagi ngaji pengen manfaat yang kita dapat ilmu pakai adab kayak sholat kita sholat kalau pengen diterima pakai a adab kalau pengen sempurna kita punya sholat manfaat yang sholatnya itu tanha anil fahsyai iwal munkar sholatnya yang betul-betul rukun syarat dan adabnya dipakai syaratnya, rukunnya, adabnya, adab sholat biar bagus pakaiannya. Hudhu zinatakum inda masjid kata Allah dalam Al-Quran. Baru sholatnya itu akan mencegah dia daripada segala kemungkar. Kemungkaran. Begitu juga ngaji. Kalau pengen ngaji ilmu kita jadi manfaat tambah mendekatkan kita kepada Allah. Ngajinya harus pakai ah? adab. Pakai peraturan. Jangan ngobrol. Dengerin. Jangan lagi ngobrol, wirid aja kagak boleh. Orang lagi ngaji nih, pakai pegang tasbih. Baca wirid, baca zikir, nggak boleh dengerin. Kayak lagi dengerin khutbah Jumat. Nah, kecuali kalau yang belakang ujung kagak kedengeran suara Habib atau suara Khutib Khutbah Jumat, baru boleh dia zikir. Kalau dia masih dengar suara Khutib atau suara guru yang sedang mengajarkan siapapun dengerin. Ya, kalau pengen dapat ilmu yang manfaat, manfaat. Nah. Begitu ya, Bu ya. Jadi zikir aja nggak boleh, apalagi kongko, apalagi main handphone, pakai bikin-bikin status. Entar itu entar, ya. Sampai mana lupa saya tadi datu. <tuh> Habib Umar bin bin Hud itu beliau bikin maulid motong kambingnya seribu. Yang ceramah nggak ada. Udah habis maulid sambutan bentaran banget. Habis itu makan udah hadirin tuh. Ya. Ini kadang-kadang maulid motong kambing menatu yang ceramah lima. <laughs> Makanya benar kata Ustadz Bukhari udah Habib aja ngomong bentaran habis itu kelar acara. Makan. Girang gak makan? Girang nggak? Girang orang ada yang hadir acara maulid begitu baca maulid, dia ngelenggut baik, begitu makan seger. Ada yang begitu tuh? Ada. Salah satu yang pahalanya besar dalam acara maulid ngejamu itu besar pahalanya itu amut toam memberikan makan kepada yang hadir itu pahalanya besar banget pak ya dari mulai tadi zikir pembacaan maulid ceramah doa termasuk yang paling besar pahalanya ngasih mah makan Nabi Allah Ibrahim Assalam. alaihi salam beliau mengatakan ya beliau mengatakan nih Allah menjadikan saya kekasihnya Allah menjadikan saya kekasihnya itu diantaranya sebab saya suka ngasih makan orang. Suka ngasih makan orang. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini nggak boleh ada tamu pasti dijamu makan. Pasti itu. Bahkan dalam riwayat kalau mau makan nungguin tamu. Nungguin tamu dulu baru makan. Beda sama kita nungguin tamu pulang baru makan. Kalau Nabi Ibrahim nungguin tamu dulu baru makan. Bahkan dalam riwayat sampai beliau jalan satu mil. Satu mil itu ibarat satu kilo setengah. Ini makanan udah siap. Enggak ada yang nemenin. Jalan keluar. Nabi Ibrahim nyari. Nyari orang supaya buat nemenin Disitulah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah sebabnya salah satunya diantaranya itu. Suka ngasih makan orang, suka sedekah. Makanya kalau peringatan maulid sama duit jangan pengatan pelit. Keluarin donatur, tuh yang kaya-kaya keluarin. Saya mah kadang-kadang suka kurang setuju gitu kalau maulid pakai minta-minta di jalanan. Kurang setuju. Emang di kampung sini banyak yang kaya masa semuanya kegepunya kan ada yang kayak keluarin duitnya. Berapa duit maulid? 20 juta. Gua 5 juta. Oh, begitu. Nambah orang sedekah jangan lagi buat Nabi Muhammad. Sedekah kita ngasih orang aja, Nambah. Sedekah buat orang biasa aja, Nambah. Apalagi ini sedekah buat orang yang hadir dalam peringatan Maulid. Ini semuanya tetamunya Nabi Muhammad kita menjadi wasilah untuk menjamu tetamunya Rasulullah. Kita jadi wasilah. Kalaupun di dunia enggak dibalas, nanti di hari kiamat bakal dibalas sama Nabi. Nabi yang balas kata Nabi, Ana khairu mujazin. Aku adalah sebaik-baiknya orang yang membalas jasa. Kalau kita keluarin harta kita untuk peringatan maulid, untuk menjamu tetamunya Nabi Muhammad, Nanti dibales sama Rasulullah di sono. Di hari dimana kita butuh banget bantuan Nabi Muhammad. Karena di sono butuh banget kita sama Rasulullah. Kata Nabi Wailun liman lam yaroni. Yaumal kiamah, Celaka bagi orang yang enggak, per, enggak ngeliat aku di hari kiamat. Celaka. Orang yang enggak ngeliat Nabi celaka nanti Pak. Karena memang Rasulullah ini sangat kita butuhkan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat Nabi pernah ditawarkan permintaan sama Nabi. Kata Nabi, "Ya Anas, is'alni." Wahai Anas, minta kepadaku. Engkau mau apa? Ini Sayyidina Anas tinggal sama Rasulullah bareng jadi khodimnya Nabi ditawarin permintaan sama Nabi bayangin coba ya ditawarin permintaan sama Nabi yang doa Nabi nggak pernah ditolak sama Allah Sayyidina Anas nih ya Anas ente mau minta apa minta sama Anas ntar Anas mintain sama Allah Masya Allah kita kira-kira kalau ditawarin begitu Pak sama Nabi. Umpama nih ditawarin begitu. Kira-kira yang kita minta apa? Apa? Menang menang nyalek apa? Apa yang kira-kira yang kita mau? Duit, mobil, harta, tanah, apa yang kita mau? Ini Sayyidina Anas nggak mikirin harta beliau. nggak pengen kaya. nggak pengen tanah lebar. Ya. nggak pengen rumah besar, nggak pengen istri cantik, nggak pengen mobil bagus, kendaraan bagus, nggak pengen. Beliau mintanya apa sama Nabi? Isfa'ni al qiyamah ya Rasulullah. Isfa'ni al qiyamah. Tolong aku nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Itu doang yang dipinta. Sayyidina Anas yang tinggal sama Nabi 10 tahun. Masih minta pengen ditolong sama Rasulullah. Bagaimana kita? Kadang-kadang suruh baca sholawat aja ogah. Oh ama maulid nggak demen. Ama solawat dibilang nyanyi nyanyi kan geblek itu orang. Solawat dibilang nyanyi nyanyi. Apa itu nyanyi nyanyi? Kupingnya curak kali ya. Mana solawat dibilang nyanyi nyanyi? Enak gak dari tuh Enak gak bu? Ya. Masya Allah. Kalau lagi baca solawat baca kita. Ya keluarin suara kita kayak lana lana ya habibana keluarin suaranya jangan diam Be gue ini ya Robi Muhammad ya Robi Soli yang jawab jangan backing vokal doang semua jawab pengen nggak dapat pahala pengen coba kalau misalkan sekarang nih ada pembagian duit satu orang serang seratus ribu bangun saya yakin pada nyamperin Benar apa kagak? Giliran pahala, romanya romanya rada rada ogah. Baca. Ya Nabi salam. Orang yang bersolawat sama Nabi sekali, Allah kasih rahmat sepuluh. Bayangin coba. Rahmat Allah jangan lagi sampai sepuluh. Satu aja cukup buat nyelamatin kita di hari kiamat. Apalagi sepuluh. Satu solawat sepuluh balasannya dari Allah dua sholawat, dua puluh, sepuluh sholawat, seratus Allah kasih rahmat buat kita. Baca, kalau lagi peringatan maulid, ya dibaca sholawat tuh bareng-bareng. Nikmat. Ya. Tuh Sayyidina Anas, minta syafaat sama Nabi. Isfa'ni yaumal kiamah ya Rasulullah. Karena memang paling kita butuhkan. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun ya Anas. Ana fa'ilun. Aku akan kerjakan. Nanti aku akan kasih syafaat engkau ya Anas. Oh. Enak udah Sayyidina Anas tuh. Salah satu sahabat yang bakal mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Pengen gak kita ditolong sama Nabi Muhammad? Pengen gak Nabi Muhammad ini Pak ngasih syafaat bukan khusus buat umatnya bahkan umat-umat para anbiya yang lain nanti ketika mereka putus asa meminta syafaat kepada nabi-nabinya mereka akan meminta syafaat kepada nabi kita Muhammad Pemimpin nih yang mimpin manusia di hari kiamat Rasulullah Sayyidina Anas begitu dikabulkan permintaannya sama Nabi, nanya lagi ini Sayyidina Anas pinter tahu ini nanti orang di hari kiamat penuh banyak bejubel susah nanti nyari nabi susah nyari Rasulullah tuh orang di arafah no di Arafah no kalau lagi wukuf kita nyari orang susah pak janjian sama orang ketemu di Arafah ya itu nyari orang susah orang jutaan di Arafah bagaimana di hari kiamat miliaran manusia nanti kumpul di padang mahsyar bagaimana nyarinya makanya saya di tanya sama Nabi ya Rasulullah aina ajiduka Kau akan menolong aku nanti di hari kiamat, tapi di mana saya akan ketemu engkau, ya Rasulullah? Nemuinnya di mana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari taji dunia fisa'la Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau akan ketemu aku di tiga tempat, ya? Kata Nabi, cari aku di tiga tempat. Yang pertama, cari aku di mizan. Mizan, Pak. Artinya apa mizan? Timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Tempat manusia nanti ditimbang amalnya. Itu Nabi nanti di situ, nyatronin. Ngeliatin umatnya yang lagi ditimbang. Nabi lihat nanti tuh. Nabi Nabi bantu umatnya supaya amal baiknya lebih berat daripada amal Bu. Aku di situ nanti. Bayangin Pak, sayangnya tuh nabi sama kita, sayang. Manusia yang benar-benar sayangnya bahkan melebihi sayangnya orang tua kita sama kita. Makanya pantas kalau kata nabi, tidak sempurna iman kalian sampai kalian lebih mencintai aku dibandingkan semua manusia yang ada di dunia. Kalau kita masih ada orang yang lebih kita cinta dibanding Nabi Muhammad berarti iman kita belum sempurna. Itu kata Nabi Wasallam. Karena Nabi yang paling cinta sama kita. Melebihi orang tua kita kan sayang banget. Kita, orang tua sayang gak sama kita bu? Sayang gak? Sayang orang tua kita sayang banget kan nama kita. Rela berkorban. Tuh orang tua kita buat kita. Sayang. Nabi lebih sayang sama kita. Dibandingkan orang tua kita sayang sama kita. Coba. Nabi sayang kita nih. Belum kita ada. Nabi udah doain kita. Kita belum ada nih. Dulu Nabi Muhammad SAW. Kan kita belum ada. Nabi udah doain kita. Nabi sedih dengan kejadian-kejadian yang akan menimpa umatnya di akhir zaman. Itu Nabi sedih. Ini ngelihat kita sekarang di akhir zaman nih begini modelnya nih zaman udah amburadul hancur. Nabi sedih. Tuh Palestina tuh diserang tuh ya. Palestina diserang sama Zionis Yahudi keparat biadab. Nabi sedih gak? Sedih banget. Kita lagi jalan ketusuk duri aja Nabi sedih, berasa tuh Nabi. Ya Allah, sayang banget nama kita. Sampai sekarang setiap amal kita diperlihatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah kita tuh diperlihatkan sama Nabi setiap minggu dilihat umatnya. Bapak Fulan bin Fulan orang kampung apa? Kelapa dua. Nih Bapak Fulan bin Fulan ya Rasulullah orang kelapa dua lagi hadir pengajian tuh Nabi dilihat dilihat semua jangan pakai kita ini ada orang kadang-kadang yang bedegong ini hadis nabi loh hadis sahih bahwasannya setiap minggu nabi muhammad melihat amal-amal umatnya semua ini kadang ada yang bedegong tahu bedegong pak ada orang yang kagak percaya, Ih loh, lo kan banyak. Ya, dia mau samain alam dunia sama alam malakut alam sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah dekat dengan Allah Subhanahu, jangan ente samain, mau disamain alam dunia sama alam, ya diperlihatkan, duduk ngaji, kalau yang Nabi lihat perbuatan baik Allah Nabi alhamdulillah girang Nabi ngelihat umatnya pada kumpul begini nih girang Rasulullah Wa in wajada kayrothali kalau Nabi dapatkan amal umatnya selain kebaikan nih ya, ya Rasulullah nih bapak Fulan bin Fulan nih orang kelapa dua juga ini tuh ya Allah lagi di pos ronda ini lagi pada main gaplek Tumpah, Mak orang-orang pada maulid dia lagi nongkrong bae lagi nyekek botol umpamanya lagi kekedik baik tahu kekedik, pak main gitar <guluh> <guluh> kalau nabi dapatkan amal umatnya enggak bukan kebaikan istighfarullah nabi minta ampun kepada Allah dimintain doa minta sama Allah ya Allah ampuni fulan bin fulan itu sayang nabi sama kita Makanya di hari kiamat nanti Nabi nungguin di Mizan yang pertama. Kalau kamu tidak mendapatkan saya di Mizan ya Anas, saya ada di Siratul Mustaqim. Itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, setiap umatnya yang ngejembat Siratul Mustaqim, Nabi doain. Nabi angkat tangan ya Robbi Salim, ya Robbi Salim, ya Allah selamatin dia, ya Allah selamatin dia. Nungguin nabi tuh sambil ngedoain supaya umatnya semuanya bisa menyeberangi sirotol. Sirotol Mustaqim kan jauh pak. Tiga ribu tahun perjalanannya. Tiga ribu. Tiga ribu tahun perjalanan sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim naik seribu tahun nanjak. Rata seribu tahun turunan seribu tahun itu sirotol mustaqim bukan jembatan kayak jembatan bojong kulur bukan ini jembatannya terbuat dari ada ada minasyar dibilang lebih tipis dari rambut tuh jembatannya wa minas saif dan lebih tajam dari pedang perjalanan 3000 tahun kalau menurut logika kalau pakai kaki biasa begini nih nggak bakalan nyampe. Jangan lagi itu yang lebih kecil dari dari rambut. Kita jalannya di kabel listrik noh. noh di sutet pengen tahu. Latihan sono noh. <laughs> itu aja juga susah. Bener apa enggak? Jadi yang menyelamatkan amal. Amal ibadah kita, toatnya kita kepada Allah dan dibantu dengan syafaat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah kita yang nyelamatin tuh. Udah gitu itu tanjakan apa itu jembatan bawahnya api neraka. Kata salah satu ulama ada amalan yang bikin sirotol mustaqim jadi pendek dikatakan setiap habis sholat jangan tinggalkan kalimat asyhadu <Suluhumu> alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu muslimun lah diam bae rumahnya emang enggak pernah dibaca kan ada tuh habis sholat kan Ashadu an la ilaha illallah kan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum kan habis tiga kali kan baca itu habis itu kan Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa syahidan wa nahnu lahu muslimun itu baca empat kali Baca empat kali dikatakan siapa orang yang selalu membaca ini setiap habis solat empat kali maka itu sirotol mustaqim akan dijadikan seperti empat ziro. Jadi empat ziro kali empat jadi enam belas ziro. Ziro itu hasta satu hasta setengah meter. Kalau enam belas ziro berarti... 16 setengah meter kalau setengah meter berarti 8 meter jadi suratul mustaqim yang tadinya perjalanannya 3000 tahun jadi cuma 8 meter jauh gak bedanya jauh gak baca makanya tuh ini kadang-kadang abis suara assalamualaikum assalamualaikum bring males ya. gak mau duduk dulu baca dulu ini. Ya, assalamualaikum assalamualaikum pergi Assalamualaikum, Assalamualaikum pergi. Ada lagi Assalamualaikum, Assalamualaikum diem kayak balang kijek. Ada yang gitu. Ada gak? Kemudian kata Nabi saw, kalau gak ada di Suratul Mustaqim, cari aku di Haud. Haud apa artinya? Telaga. Nabi punya telaga nanti di hari ini. Namanya Telaga Kauzar. Itu punya Nabi saw. Kalau di doa maulid kan ada tuh. Allahumma skina min haudhi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikan kami minum ya Allah dari telaga kausar nabimu, nabi Muhammad. Syarbatan, satu tegukan, haniatan, mariatan, yang menghilang, yang enak, yang menghilangkan rasa haus. la nadma abada yang kami tidak akan haus selamanya setelah itu. Tuh. Orang nanti kalau masuk surga mesti minum dulu telaga kautsar. Jadi nanti masuk surga enggak ada haus. Enggak ada orang di surga haus, enggak ada. Lapar enggak ada. Kayak sekarang nih kita lapar pengen buat makan kebuli umpama. Ada, ada. Ya. Di surga nggak ada aus, aus gitu nggak ada. Nanti minum telaga kau Nabi. Ada yang minumnya pakai gelas, ada yang minumnya langsung disuapi pakai tangan mulia Nabi kita Muhammad. Langsung ada yang disuapi nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nikmat ga? Nikmat ga? Habis minum telaga kau tar nggak aus lagi udah masuk surga. Karena nanti kita minum di surga tuh bukan minum aus, tapi minumnya nikmat. Orang nanti minum di surga, nggak ada minum aus, nggak ada. Aus itu enak gak pakai kita aus, enak gak? Orang kalau keausan enak gak? Nggak ada nggak enak di surga. Kalau masih ada aus berarti masih ada nggak enak di surga. Nggak ada aus, nanti orang minumnya nikmat seperti minum kopi. Iya, orang kan kalau minum kopi minum apa? Nikmat diserubut Kan begitu. Enggak ada orang minum kopi. Glek, 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 Ngopi begitu, bukan ngopi namanya lo itu. Ya. Aus lo itu. Ya. Nanti orang minum di surga tuh minum nikmat semua. Minum telaga kausar. Nanti aku tempat ketiga aku akan berada di telaga kausar. Aku tungguin umatku. Nabi nggak mau masuk ke dalam syurga dulu sebelum nungguin umatnya pada kumpul di situ. Ya Allah, sayang apa enggak Nabi sama kita pak? Sayang apa enggak? Sayang sama kita. Makanya kita biar bikin bangga Nabi, ya bikin bangga hidupkan sunnah Nabi, jalankan perintahnya, jauhi, tinggalin larangan-larangan Nabi. Kalau kita sayang sama Nabi. Itu lakukan dan perbanyak salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma itu para hadirin jamaah sekalian, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.